Oke guys, bertemu lagi dengan saya DM Pramasta, dan di video kali ini saya akan ngevlog tempat bakso buaya ya, yang ada di Jalan Karah Agung nomor 25. Yuk langsung aja kita cus ke sana yuk. Bagi pecinta bakso, kalau kalian nggak mampir ke sini, jangan ngaku kalau kalian bakso mania. Karena di sini banyak terdapat menu bakso yang anti mainstream. Ya, ini sebuah resto bakso yang berada di Surabaya, lebih tepatnya di Jalan Karah Agung nomor 25 Surabaya. Namanya cukup unik cuy, bakso buaya. Eits, jangan salah tafsir dulu ya. Ini bukan buaya darat yang seperti kalian pikirkan. Iya sayang, aku setia kok. Aku nggak akan selingkuh dari kamu. Benar setia, nggak bohong, swear, setia banget. Iya, nanti kita busuk lagi ya. Mabuk. Binatang, bisa di darat, bisa di laut. Pernah dekat? Iya, pernah dekat. Coba BAP. Iya. Banyak tau time bro. Yang dinamakan bakso buaya di sini bukan berarti menyajikan bakso dari daging buaya, cuy. Buaya di sini adalah singkatan dari bakso Surabaya. Nah, di bakso buaya ini banyak menu pilihan rasa dari aneka bakso. Ya, seperti bakso pada umumnya, cuman terdapat banyak menu pilihan rasa. Harganya pun relatif terjangkau, dari mulai harga Rp4.000 sampai Rp45.000. Kalian bisa pesan langsung dengan cara tulis saja pesanan kalian sesuai daftar menu yang ada, dan tunggu aja antriannya. Bakso ini berdiri dari tahun 2017 dan dikelola oleh keluarga saja. Jadi resto ini adalah resto keluarga. Tempatnya pun sangat nyaman dan cukup luas, dan pelayanan pun cepat dan ramah. Cuman di sini saya lihat ada kekurangan, yaitu lahan parkir yang kurang luas ya, terutama untuk parkir mobilnya. Karena di resto ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Dan berhubung saya tidak kebagian tempat duduk, lagian saya juga keburu-buru cuy. Ya, terpaksa bungkus sajalah, dibawa pulang dan makan di rumah. Oh ya cuy, resto ini buka pukul 9 pagi sampai 9 malam ya, dan buka setiap hari. Oke cuy, bagi kalian yang tidak sempat untuk datang ke bakso Surabaya ini, mungkin karena waktunya nggak ada, ataupun kalian sibuk, ataupun terlalu jauh, bisa kok kalian pesan aja melalui GoFood atau Shopee ya, nanti langsung dikirim ke rumah kalian atau ke tempat kalian. Dan di sini pun pembayarannya bisa dipermudah dengan adanya pembayaran melalui OVO, terus ada juga melalui gesek juga, ataupun uang tunai. Oke, segini aja info yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan aku doakan buat teman-temanku sekalian banyak rezekinya dan dimudahkan segalanya. Amin. Saya Bramasta, undur diri dan bye-bye.